Perhatikan, istilah bersalaman itu agak mengelirukan. Sebab perkataan salam itu merujuk kepada ucapan Assalamualaikum. Tetapi pada hari ini kadang-kadang disebutkan bersalaman, yakni berjabat tangan. Barangkali dua orang berjabat tangan tanpa mengucapkan apa-apa, dikatakan bahawa mereka telah bersalaman. Ini tidak tepat. Jadi salam itulah ucapan Assalamualaikum. Sedangkan menghulurkan tangan, memegang tangan, itu berjabat tangan. Ada yang bertanya tentang sejauh mana dibolehkan lelaki perempuan yang bukan mahram berjabat tangan atas alasan keterpaksaan. Mereka kata terpaksa berjabat tangan untuk elak fitnah. Yang ini nanti menimbulkan cakap-cakap kenapa tak jabat tangan dan sebagainya. Dalam perkara ini adanya hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyat'ana fi ra'si ahadikum bima khitin min hadid khairul lahu min ayyamassa imra'atin la tahillu lahu. Sekiranya seseorang daripada kalian ditusuk dengan besi pada kepalanya, maka itu lebih baik berbanding jika dia menyentuh perempuan yang tidak halal bagi dia. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh At-Tabrani dan yang lain. Ini menunjukkan haramnya perbuatan bersentuhan secara sengaja antara lelaki perempuan yang bukan mahram. Kaedah menyebut bahawa dalam apa juga larangan, maka hendaklah dijauhi secara mutlak. Berbanding kalau suruhan perkara wajib, maka dilakukan mengikut sedaya upaya. Jadi dalam benda haram, kita kena jauhi dan ditinggalkan secara mutlak. Seperti mana halnya dengan minum arak, zina, mencuri. Ini semua benda-benda haram yang perlu ditinggalkan sama sekali. Bukan sekadar mampu. Bukan mengikut keupayaan. Itu bukan kaedah. Jadi dalam perkara haram kena ditinggalkan. Bila menyebut tentang nak sentuh laki perempuan yang bukan mahram, tidak ada ruang sama sekali. Kerana dia haram. Bahkan dosa besar. Dengan ancaman yang diberikan oleh Nabi SAW ditusuk dengan besi pada kepala. Itu ancaman yang cukup besar. Maka tidak ada istilah bersentuhan laki perempuan bukan mahram atas dasar keterpaksaan. Dalam keadaan orang itu sengaja sentuh. Kadang-kadang digunakan perkataan terpaksa pada bukan tempatnya. Istilah terpaksa, dia terpakai dalam keadaan seorang itu diancam. Diancam bunuh atau diancam untuk diapa-apakan. Jelas di situ ada mudarat. Maka itu datangnya istilah terpaksa. Bolehkah kita bayangkan di mana orang itu dikatakan dipaksa untuk sentuh perempuan yang bukan mahram? Tak dapat nak bayangkan keadaan yang macam tu. Dan tuan-tuan, kalau nak lebih faham, perhatikan sahaja larangan zina. Adakah keadaan di mana seorang itu boleh dikatakan dia terpaksa berzina? Tuan-tuan boleh bayangkan tak? Orang itu dipaksa untuk berzina. Itu sama sekali tidak mengharuskan dia. Itu bukan alasan. Kalau benar sekalipun kalau dia dipaksa, itu sama sekali tidak mengharuskan dia untuk berzina. Seperti mana dia dipaksa untuk membunuh. Boleh tak dia membunuh orang lain atas alasan aku terpaksa bunuh dia? Adakah itu akan selamatkan dia daripada dihukum balas? Jawapannya tidak sama sekali. Jadi istilah terpaksa itu sangat mengelirukan, bahkan salah sama sekali. Kemudian subhan yang kedua yang kita sebutkan tadi, dikatakan bahawa dia terpaksa berjabat tangan untuk elak fitnah. Ini kita kata adalah kekeliruan yang kesekian kali. Sebetulnya adalah sebaliknya, iaitu berjabat tangan dengan perempuan bukan mahram itulah fitnah, bukan dengan mengelak daripada berjabat tangan. Jadi di sini mereka telah mengelirukan keadaan di mana sebetulnya berjabat tangan dengan perempuan bukan mahram itu yang fitnah, tetapi dikatakan kalau mengelak daripada berjabat tangan itu jadi fitnah. Itu adalah keliru sama sekali.